skip karena di sini lengkap banget. Dan kalau misalnya lo pengen juga mungkin order some parts ya kan dari luar, bisa kasih tahu aja teman-teman dari Pioneer Jeep dan kita akan langsung pesenin untuk kamu mau inden atau mau ready stock juga banyak di dalam cek. Thank you Pioneer Jeep. Oke, halo sahabat Jeep, ketemu lagi nih bersama aku Alvin dan kali ini spesial banget guys. Aku sudah ditemanin dengan wanita yang sangat cantik dan juga seksi. Ini ada Kak Anindita Hidayat. Halo, all fine. Okay. Apa kabar Alvin? Terbalik Kak, harus aku yang nanya, apa kabar Kak Anin? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Aku juga sehat Kak. Alhamdulillah lah. Oke nih, ini Kak Anin lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk nungguin Jeep. Aku sibuk apa ya? Tadi kebetulan baru banget dari Karawaci, biasa latihan drifting. Oke. Terus sibuk ya jalanin aku biasa bisnis, bikin konten, bahagia. Mantap. Ya gitulah. Menikmati hidup berarti kan? Menikmati hidup harus dong. Semasa masih muda ya kan, masih bisa kemana-mana nyetir sendiri ya, main mobil deh. Oke. Nah, sahabat Jeep, kalian ada yang tahu nggak nih? Aku jujur ini belum tahu, jadi ini pertanyaan dari dalam diri aku nih. Oke, ini personal ya. Personal. Baik, apa tuh? Awal karir Kak Anin bisa jadi sampai sekarang. Apa tuh, Kak? Awal karir itu aku sebenarnya mulai penyiar radio. Okay. Dulu waktu masih sekolah, siaran radio, nge-MC apa. Jadi aku udah terbiasa sama dunia public speaking ya, broadcaster gitu. Terus kuliah, aku pulang dari nyampe Indonesia 2020. Ya udah 2020 mulai berkarir di digital sosial media. Okay. Aku share healthy dan balanced lifestyle dan hobi-hobi aku, mobil segala macam. Ternyata ya kalau kita lakuin yang memang jujur dari hati, terus niatnya baik mau menginfluence orang ya ternyata rame gitu loh. Ternyata jadi duit. Okay. Nah, itu dia. Terus ini nih Kak, berarti kan kontennya healthy gitu dan emang aku sih udah merhatiin dari udah lama, sudah sebulanan ya. Oh, lebih pasti sebulan bohong lumah. Kayaknya nongol di ekspor terus gitu. Oh gitu ya? Ekspor aku penuh banget sama Kak Anin gitu, kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah lah. Lagi gym gitu ya. Ini lagi ada progres bangun badan juga atau enggak? Aku sih jaga ya, maintain. Terus kadang kalau misalnya ada mau photoshoot yang kira-kira emang harus agak lebih lean, lebih langsing ya diet, terus olahraganya dirubah. Tapi kalau misalnya secara general sih aku strength training aja, jadi apa weightlifting aja gitu. Ada sport juga jangan-jangan nih, ikut kickboxing atau? Aku suka sih boxing ya buat kardio. Aku kurang suka lari sih, kayak bosen gitu loh. Aku harus olahraga yang mostly olahraga yang aku suka itu lawannya diri aku sendiri. Oke. Kayak golf, drifting, itu kan musuhnya diri kita kan. Kalau tim gitu aku kurang suka karena ya satu mungkin ngelakuinnya juga susah karena kan kita kemarin aku berangkat dari pas zaman pandemi kan, apa-apa di rumah sendiri. Jadi mau nggak mau cari olahraga yang memang bisa dilakukan sendiri gitu. Sekarang udah boleh keluar segala macam. Aku suka golf, boxing juga suka kadang buy one aja sama si trainernya gitu kan. Tapi mostly sih everyday aku ada studio gym sendiri. Oke. Gitu. Itu yang studio gymnya yang sering nongol di Instagram. Betul. Itu okay. Kantor saya ya. Nah, terus kok bisa Kanin tuh dari olahraga yang gym-gym itu ke otomotif? Gym dan otomotif apa ya? Karena kalau otomotif itu sebenarnya aku emang I love cars. Oke. I'm passionate about cars. I'm into cars mostly. Sebenarnya dulu juga waktu kuliah pernah hampir mau magang di Bavarian di Jerman. Okay. Gara-gara aku pernah ada tugas strategic marketing, aku bahas tentang Bavarian, BMW ya kan. Cuman aku ada challenge-nya adalah kalau Bavarian itu they're very strict about bahasanya. Jadi mereka kita harus bisa bahasa Jerman. Itu susah lah. Akhirnya disertasi aku apa tuh namanya? Skripsi. Itu sebenarnya bahas tentang luxury villa and resort management di Bali. Karena aku tadinya plannya adalah pulang dari London kuliah mau ke Indo pengen berkarir di Bali gitu kan. Tiba-tiba pandemi kita gak bisa ngapa-ngapain. Makanya akhirnya aku cuman bisa lifestyle aku rekam segala macam dan hobi. Jalanin hobi gitu. Awal mulanya kenapa ke otomotif dan orang tahu otomotif tuh sebenarnya gara-gara dulu pas pertama kali aku main Instagram itu. Dari dulu tuh sebenarnya aku taruh profil picture aku tuh BMW F82 M4. Oke.
82 ya, S82 M4, terus dari situ tuh banyak kayak ya banyaklah teman-teman cowok aku yang petrolhead juga ya, yang suka mobil juga, kayak akhirnya tahulah mereka bahwa aku tuh BMW banget. Oke. Gitu. Cuman mereka pun tahu ya emang aku seneng dunia otomotif karena aku suka upload-upload segala macem, dan ya itu part of me aja, hobi aku. Jadi selain olahraga, lifestyle aku hobinya mobil gitu. Oh, jadi awal mulanya emang karena hobi juga ya. Hobi, seneng gitu loh, seneng sama mobil gitu. Banyak yang, jadi dulu aku tuh afirmasi, bukan afirmasi, manifestasi aja gitu. Kayak gue pengen mobil ini gue selalu jadiin profile picture gitu. Dan ternyata aku sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak lah sekarang-sekarang. Mereka bilang, iya awalnya kita notice lu tuh gara-gara lu satu-satunya cewek yang DP-nya M4 katanya gitu. Malah gak ada yang nanya itu punya lu apa enggak gitu ya sebenarnya. Cuman kayak, lu kenapa gitu, what is it gitu about you and M4? Akhirnya banyak juga sih di podcast apa aku bilang kayak, yeah, that's my dream car gitu. Oke, wah berarti aku gak perlu nanya dong, aku udah tahu dream car-nya. Iya, buat BMW sih M4. Aku pengen banget M4. Kalau yang udah tahun-tahun sekarang yang rangkanya udah G, kode mesinnya I don't really like. Tapi ya aku sih yang F ya, F82. Oke. Udah punya? Belum. Tapi mau punya. Makanya dream. Mau punya? Pengen lah. Oke. Mudah-mudahan doain dong, Vin. Oh iya benar. Mudah-mudahan loh banyak rezekinya. Amin. Dari Pioneer Jeep. Siap. Oke. Nah, terus kan mobil Kanin apa dong sekarang yang lagi dipakai? Sekarang bawa JK. Selain JK. BMW juga X1. Kalau drift car BMW juga. Oh. Tapi dulu awalnya aku drift pakai Sefiro Nissan tahun 92. Mesin RB gitu kan. Cuman nggak sempet lanjut lah segala macem. Kemarin akhirnya tahun lalu bangun mobil drift, akhirnya BMW lagi. Okay. Gitu. It's either BMW, kalau mobil tingginya ya Jeep gitu. Aku sempet pakai Cherokee yang 96 dulu, terus apalagi ya hardtop. Ya inilah sekarang gitu. Oke. Okay. Nah, di mobil balapnya sendiri Kak, kamu pernah ikut turnamen-turnamen? Mini-mini turnamen gitu? Ya di si drifting itu kemarin kan ada kelas cewek kan. Ya udah aku ikut mulai dari situ belajar segala macam ya. Gimana ya juara terus gitu. Kaget aku tuh. Karena jujur cuman lihat doang di posting di Instagram, oh ada drift nih cewek. Tonton dong gitu. Nanti cewek-cewek. Nanti boleh. yang paling dekat lagi tanggal Desember deh kalau enggak salah. Sesuai yang dijanjikan sama tim dari Pioneer Jeep, mereka bilang enggak akan lama dan benar. Cuman 20 menit ya, lebih banyak ngobrolnya di sini. Jadi pengerjaan air intake sama digital clusternya juga cepet banget, timnya banyak banget, mereka sangat helpful banget ya kan. Jadi nggak nunggu lama, langsung kepasang, dan buat barang-barangnya juga benar-benar lengkap banget. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kita mau dan mungkin nggak ada di sini nggak ready, kita bisa inden sama Pioneer Jeep pastinya. Buat harga juga paling juara. Jadi bisa langsung dicek juga di marketplace mereka dan pastinya di Instagram. Jangan lupa juga dia punya YouTube ya kan, nonton aku di YouTube-nya Pioneer Jeep. Thank you Pioneer Jeep. Desember. Nah, ada cewek-cewek. Dan si cewek-cewek ini berangkat dari awal mula kita cuma bisa donat, ngedonat gitu kan. Oh, donat ya, bikin donat gitu. Angka figure 8, angka 8 tuh sekarang udah pada ya beberapa udah pada bisa full track, half track. Oh. Gitu. Ternyata nyangkut gitu, kita seneng gitu. Bisa enggak bisa sama Akbar Rais? Bisa dong, bisa ya? Kan dia juga coach aku, guru aku dari awal. Dia Akbar Rais yang ngajarin, yang ngenalin aku sama dunia drifting itu, maksudnya dia yang bawa. Dan Akbar Rais pun dulu notice aku kayaknya gara-gara aku pakai M4 si DP-nya. Karena Akbar tuh BMW banget juga kan. Kita nyambung karena kita BMW banget. Terus kemarin sempat ngobrol tahun-tahun 2021 lah. Ngobrol ya udah ikut sekolah, terus ternyata senang bangun mobil juga sama komunitasnya Akbar. Oh, ya. Oke. Nah, nama komunitasnya apa, Kak? J99 XAR. Oke, itu base-nya di Jakarta. Di Jakarta di kayaknya udah enggak Jakarta ya, kota Karawaci ya. Apa ya? Tangsel ya. Di Tangsel. Mereka udah ada kantor, sekarang itu mereka lagi bangun kantornya itu di sirkuitnya dari kayak kontainer gitu, Vin. Jadi bikin di situlah. Awalnya di BSD, cuman kantornya sekarang pindah ke Karawaci full. Wah, keren. Berarti tuh boleh ditiru tuh sahabat Pionir, dari awal Kanin hobi, terus bisa jadi juara dan pastinya pundi-pundi dan menghasilkan juga. Itu dia yang karena penting. The best thing tuh adalah Vin, kita punya hobi yang bisa menghasilkan uang. Betul. Kita harus bisa generate income dari si hobi ini gimana, dan sekarang dengan sosial media kan sebenarnya gampang, harusnya kita ya cuman bisa harus mikir gimana cara jadiin duit aja gitu. Berapa lama belajar drift, Kak? Aku belajar donat itu bulan Juni
sebelum Juni apa ya? April. Iya. Mei kemarin aku bulan ini bulan November Oktober akhir aku udah full track. Oke. Tinggal tandem aja. Deg-degan. Iya. Navigator udah ada yang biasa. Ada, iya. Ya itulah tandem tuh lawannya orang lain kan. Jadi sebenarnya di sini driftingnya mah lawannya diri sendiri. Tapi udah mulai tandem ya udah harus expand lagi lah gitu skillnya udah ke ngelawan ego, udah nggak boleh terlalu emosi tapi tetap nempel, tahu timing dia switch kapan aku harus ini, nggak boleh nabrak dan nggak boleh ngelebihin ban depan kan? Oh, ada. Kita nggak boleh ngelebihin ban depan si leadernya, leadnya sebagai pada chaser. Juga. Iya. Gitu. Kirain kan cuman gitu-gitu doang ya. Ternyata gitu bisa dia apa kita enggak ban depan kita tidak boleh melebihi ban depan mereka kalau enggak salah pokoknya ada aturannya banyak pin. Jadi dan kita juga enggak boleh sembarangan main ya. Kita harus tetap ngasih space dia buat switch dong. Oh. Pas lagi belokan gitu kan. Enggak boleh seenaknya juga. Oh, kirain tuh ya udah nyerobot iya, gitu ya. Kirain kan ala-ala kita penjahat ya. Iya. Ternyata okay. Ada itunya. Nah, terus mobil JK ini mobil siapa sebenarnya? Sebenarnya ini mobil ayah. Oh, mobil ayah. Mobil ayah. Sebenarnya semua mobil di rumah aku mobil ayah. Oke. Okay. Ya dong. Yeah. Mobil aku cuman drift car aku doang. Itu mobil aku bangun sendiri segala macam. Mostly mobil ayah. Cuman ayah sama aku tuh udah kita. Aku tuh tomboy karena ayah suka Jeep gitu loh. Jeep dari kecil di ini Jeep di apa namanya disodorinnya mobil ya kan. Dulu zaman kalau misalnya dari dulu zaman kalau misalnya lagi macet itu aku sama ayah tebak-tebakan merek mobil. Oh. Itu Baleno apa mobilnya Suzuki. Ini apa si CR-V Honda kayak gitu dari kecil Vin. Sampai merem gak kak? Oh nggak tahu nih suara knalpot nih. Tinggal gini ya. Kalau ya gitu, terus tebak-tebakan plat nomor gitu kan. Ayo ini BN dari mana? Apa dari kecil gue kayak gitu, Vin. Okay. Jadi memang ayah tuh menginginkan aku sebenarnya ya namanya laki-laki dan ayah kan anak Jeep ya. Anak Jeep itu pasti kan dia karakternya tuh sama. Ayah tuh tipe laki-laki yang sebenarnya pengen anaknya tuh laki-laki juga biar bisa main Jeep apa. Yes. Lahir-lahir perempuan ya mau nggak mau aku jadi ikut tomboy. Adik aku juga sama tomboy suka offroad juga suka nembak gitu. Karena kita anak ayah lah deket sama ayah. Berarti pernah diajak camping? Iya camping, off-road, berburu, yes, juga. Rusa, babi. Di Jawa Timur dulu ya tapi friendly match gitulah. Sama anak-anak Landy, kita bawa Cherokee, bawa hardtop gitu. Nah gue belum pernah nih turun pakai JK. Belum pernah? Belum pernah. Wah sahabat pionir. Sayang sahabat pionir. Boleh kayaknya. Mungkin tanggal 26 sih kita ini kan. 26 mark my birthday loh. Oke selamat ulang tahun dulu guys. Masa gue tiup lilin di hutan? Ntar ada lah kita trek-trek biasa kayak di Depes, Desa Pelingi Sentul. Itu, nah itu bisa ya? Itu bisa. Kita tuh doang. Nyewa treknya? Nyewa trek. Bawa mobil sendiri? Bawa mobil sendiri. Seru sih itu. Atau mau nyewa di tempat, ada juga sih. Apa mereka nyediainnya? Ada Tubular, ada Can-Am. Oke. Okay, mobil okay, kecil. Okay. Seru sih, oh Sentul ya? Nanti deh coba deh. Boleh. Nah berarti itu aja nih sahabat pionir. Kita kayak di depan udah selesai nih. Udah jadi ya semuanya ya? Udah jadi nih. Kita tinggal kita lihat. Dan jangan lupa nih. Produk yang kami pakai ini ada engine juga dari buat, Amerika. Dari Amerika buat air intake-nya. Si engine ini selain air intake ada apa lagi, Vin? Ada snorkel, Kak. Oh, snorkelnya jadi ada knalpot juga. Oh, oke. Okay. Gitu. Oke, oke. Karena kalau Kanin rasanya aduh kurang nih tambah snorkel knalpot gitu. Biar suaranya makin lagi banjir kan sekarang Jakarta, jadi cocoklah kita pakai snorkel. Boleh. Dia bisa berenang. Dia bisa berenang, amfibi jadinya ya. Betul. Dan nih ada karobotor juga. Karobotor. Kanin. Jadi kan udah jelasin juga kan, digital cluster, modenya ada 5, aku bisa jamin ini futuristik banget. Okay. Dan daripada misalkan kalian rusak nih cluster yang standar kan, tinggal nambah beberapa juta aja udah dapet yang ini, fiturnya berlimpah. Biasanya kalau misalnya orang rusak, misalnya itu belinya beli punya JK juga? Betul. Oh, mending nambah dikit dapet ini ya? Nambah dikit ya? Tambah ini, tambah 2-3 juta lah, sayang banget kan. Cengli lah. Bener. Di tampilan digital udah nggak ada analog lagi kayak mobil Jeep JL malah iya benar kemarin lihat terus ada ini apa buat temperatur semuanya ada temperatur ya temperatur ada semua di situ WA bisa masuk nggak tuh notifikasi dari mantan mantan baik mantan mah di blok Alfi oh di blok kan aku sih udah blok sih oh udah. Tapi dia nggak kan. Oke, sahabat Jeep, itu aja kita udah ngobrol-ngobrol singkat nih bareng Kanin juga. Terima kasih Kanin udah datang, sempetin waktunya.
Terima kasih Alvin. Ya, thank you. Jangan lupa kak, kalau kakak mau cari-cari kita di marketplace juga ada loh. Oh iya, kemarin selain Instagram berarti aku kemarin pernah dikasih tahu di marketplace juga ada Pioneer Jeep ya? Ada, kita ada Tokopedia. Bisa check out di situ langsung? Bisa, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, terakhir kita ada di Shopee. Oke. Okay. Official store semua kak. Oh, gitu. Cie. Aku tinggal tunggu centang biru aja nih, Instagramnya nih. Bismillah lah. Mudah-mudahan ya, sukses terus buat Pioneer Jeep pastinya. Amin. Thank you, dan yaudah sahabat Pioneer, buat kalian yang mau mampir kayak Kak Anin nih, langsung ke Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32, dan jangan lupa di follow juga dong Instagram Kak Anin nih, di add mana Kak? Kalau anak-anak JK pasti biasanya udah follow. Oke. Okay. Arin Dita Hidayat. Oke, okay. Jangan lupa biar nongol di explore terus guys untuk semangat pagi kita nih. Lihat kesegaran di hakiki ya. Lihat postingan Kak Anin setiap hari. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.